Yang last kali mengenai Pro 2 Clancer adalah pada tahun 2007. Sedikit perubahan telah dilakukan pada Pro 2 Clancer pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Afi Project. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan komen. Tinggalkan komen pada akhir video. Jadi untuk video kali ini kita akan membincangkan sebuah kereta kecil daripada Malaysia yang dikategorikan sebagai kereta compact car. Tapi sebelum tu, kepada korang yang baru saja terjumpa channel ini, selamat datang. Saya ucapkan sebenarnya channel ini mengisahkan tentang review serta projek-projek yang akan saya jalankan. Okey, lanjut ke video kita untuk kali ini. Sebenarnya kereta yang saya masukkan adalah Pro 2 Clancer. Okey, nama Pro 2 Clancer memang tidak asing lagi di Malaysia pada masa kini. Jumlah permintaannya dan reputasinya memberi kesan yang baik dan positif. Apabila harga di pasaran terpakai jauh lebih stabil berbanding kereta seusia dengannya. Clancer dalam rilisnya didasarkan pada Daihatsu Mira dari generasi kelima iaitu L7. Dan dinamakan dari ikan arwana berasal dari Malaysia. Kereta kecil ini sebagai pengganti Pro 2 Kancil yang sebelumnya. Bermula pada tahun 2001 hingga 2007, 5 pintu termasuk bonet dengan keupayaan enjin 850cc EDDE Dodge dan 1000cc EJDE Dodge. Kereta kecil ini diberi sentuhan berat bodi 771 hingga 801 kilogram. Okey. Pro 2 Clancer terdahulu menggunakan roda 13 inci, manakala model terbaru ini menggunakan roda 14 inci. Okey, mengenai warna yang ditawarkan pada masa itu, ada 5 warna yang ditawarkan. Antara warnanya adalah Crystal White, Sparking Silver, Millennial Gold dan Gemilang Blue. Sepanjang tahun 2002 hingga 2004, varian EX iaitu 850cc telah diganti dengan GX1000 hingga EX1000. Pada tahun 2004 pula, Clancer edisi terhad telah dikeluarkan.
beberapa perubahan yang dilakukan menerusi klise SE. Dan pada tahun 2006, sekali lagi Produa telah melancarkan Produa Klise menerusi sambutannya yang agak memberasakan pada masa itu. Dan ia diberi nama Klise Imago. Imago tersedia dengan transmisi manual GXQ dan EZQ automatic. Dan yang last kali mengenai Produa Klise adalah pada tahun 2007. Sedikit perubahan telah dilakukan pada Produa Klise pada masa itu. Hanya beberapa klise saja yang terpilih pada masa itu telah dilengkapi dengan sistem Bluetooth. Okey, bagi kaki modifikasi pula, resipi mencantikkan kereta kecil ini yang diberi nama Ikan ini bukan lagi rahsia. Ini kerana pelbagai body kit boleh didapati dan dikacuk mengikut minat masing-masing. Antara body kit JDM yang terkenal adalah Gino, Core dan Liska. Itu tidak termasuk lagi perubahan yang dilakukan daripada menukar platform. Okey, maka beratlah video saya untuk kali ini mengenai Produa Klise. So, saya harap video ini dapat memberi korang knowledge ataupun sejarah mengenai Produa Klise ini. Jadi, saya mohon maaf jika ada kekurangan daripada video ini. Maka beratlah video saya untuk kali ini. So, siapa yang lagi belum subscribe untuk channel ini, bantu saya dengan dua klik, iaitu klik tombol subscribe dan klik button like. Pastikan korang tinggalkan komen di bawah dan cadangkan apa yang korang rasa perlu untuk saya review ataupun sebagainya. Terima kasih.